Oke, kembali lagi bersama saya Dike. Kali ini gue mau main game Android ya, Need for Speed No Limit. Dan game ini game udah lama, dan menurut kabar Hot Wheels ada di Need for Speed No Limit ya. Gue baru tahu, dan ini game sebenarnya udah lama, tapi pas ada pembaruan berubah ya menjadi 2018 Electronic Arts. Oke, kita coba saja. Seru apakah Hot Wheels yang ada di Need for Speed No Limit ini. Untuk downloadnya juga ini lumayan besar ya, harus pakai wifi dan koneksi internet harus bagus, yang sangat disayangkan itu koneksinya harus bagus. Oke, bisa dilihat ya, kita udah masuk map, tapi ini koneksi to server. Kita lihat sebelah kiri ada logo Hot Wheels, ada 6 hari 7 jam lagi. Oke, kita langsung mencet. Nah, ini chapter 1, ada beberapa chapter nih yang harus kita buka untuk mendapatkan Hot Wheels Time Affection bersama dengan 30 gold nih. Oke, langsung aja ya. Chapter 1 event pertama, Time Attack. Car Select. Ini mobil kita ya, Time Attack sih. Dan ini race-nya race medium. Ini kemarin gua lihat ada di Jogja Kepatihan Bandung, bersamaan dengan logonya Need for Speed ya, tapi nggak gua ambil. Ternyata ada di game ini ya. Boleh nih, ntar kalau ketemu lagi gue mau ambil mobil ini. Gue udah punya yang warna merah, kalau nggak salah ada warna merah, oranye, hijau kalau nggak salah. Junima, it's release you run off the mill taxi or starting car can have any modification. Oke, bla 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 aja. Ya cepat ya. Sukses ya, total earning 250. I'm not gonna release your program release. Oke, langsung saja continue. Dapat 250 nih, limited time flyways. Itu dapat yang kayak gitu bisa dikumpul untuk upgrade mobil kita ya, dapat spare part seperti itu dikumpulin
pake event 1 komplit ya, langsung ke event 2 airborne komplit. Reward bisa dapat ini limited time pulse car select, langsung pass medium. Yang sekarang ada lawannya ya, ada Mary dot charger, Arky dan Mickey Yolo Swap Force 911 carrier. Untuk speed kita masih unggul 263, Mary 228, Mickey Yolo Swap 213. Langsung dia chapter 1 ya, dan ini kita harus melawan SM3 Charlia Volkswagen Golf GTI 230 PR. Masih unggul kita ya, 263 PR. Oke, kita sukses lagi ya, menang, dapat total ini 81,
nanti kita dapat rewardnya. Limited time playable. Oke, sekian dulu ya. Ntar gue lanjut lagi videonya. Yang suka dengan gue main game ini boleh komen, like ya. Share juga. Ntar gue lanjut lagi di yang part 2 nya event 4 rush hour, dan yang satu lagi ya, takut udah kepanjangan videonya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.